Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Gun Gunpla Indonesia. Ya. Hari ini kita akan unboxing apa ini? Airbrush painting tato. Ya, ini biasanya yang selalu dipakai sama teman-teman builder atau Gundam sejati yang suka ngerepaint. Biasanya mereka suka pakai alat ini, teman-teman. Nah, ini kebetulan karena saya kok penasaran dan kepingin pakai kayak apa sih hasilnya. Nah, akhirnya gue beli ini. Ini sekitar di angka 500-an kurang lebihnya. Jadi ini kemarin saya ngeliat di online shop. Dan nggak segitu kita udah dapat mesin selang, terus kita dapat pen brush, terus kita juga dapat filternya. Lah, langsung aja. Oke, kita unboxing. Check it out. Seperti biasa, setiap kita membeli barang pasti ada yang namanya buku panduan. Ya, ini adalah manualnya. Mini air compressor T100. Kelihatan ya, mini air compressor T100. Ini kalau nggak salah mungkin made in Chinese ini, made in China ya. Coba kita lihat aja. Cuma gini aja untuk buku panduannya. Nah, selanjutnya kita di sini mendapatkan yang namanya pen brush. Oke, ini satu set. Di sini kita mendapatkan yang namanya pen brush. Lumayan lah. Ya, ini untuk pen brush-nya. Untuk harga sekian udah lumayan sih menurut aku. Tapi nanti kita coba aja gimana hasilnya. Terus di dalamnya lagi ada yang namanya, nah, ini adalah selangnya, dimana nanti ini kita akan tancapkan ke pen brush-nya. Nah, kita juga dapat yang namanya filter biar gak ngembun. Wah, lumayan banget nih. Ini hal paling penting di dalam sebuah kompresor. Tanpa ini hasil cat kita akan selalu mengeluarkan air, alias nanti hasilnya nggak bagus, teman-teman. Kecil tapi bermanfaat ini. Ini mungkin pasangannya dari ini mesinnya. Nah, di sini kita bisa melihat kita dapat mesin. Dan yang terakhir kita mendapatkan yang namanya adaptor. Jadi ini adalah alat-alatnya. Jadi kita mendapatkan yang namanya mesin, adaptor, dan kita mendapatkan juga selang. Ini adalah tancapan yang dimana kita untuk menaruh pen brush-nya nanti. Kita mendapatkan pen brush juga, dan kita juga mendapatkan filter. Oke, langsung aja kita rakit.
dulu. Oh, salah, teman-teman. Kelupaan. Di sini kita masangnya. Kita masangnya pakai ini dulu. Kita pasang yang namanya ini adalah kita pasang pen berasnya. Ya lumayan lah. Terus ujung dari pucuknya ini kita sambungkan ke yang namanya daftar men. Dan yang terakhir kita pasangkan ya. Langsung aja kita nyalakan. Ya, cukup lumayan lah kalau untuk seorang pemula. Ya, nanti kita coba aja untuk kita